Pertama. Kabar duka menyelimuti keluarga besar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Putra sulungnya Panji Hilmansyah meninggal dunia di Florida, Amerika Serikat. Ya, saat ini jenazah masih dalam proses pemulangan ke Indonesia. Kabar duka datang Senin dini hari tadi. Anak sulung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti, Panji Hilmansyah, meninggal dunia di Florida, Amerika Serikat. Sejumlah karangan bunga menghiasi kediaman Menteri Susi Pujastuti di kawasan Widya Chandra 5, Kuningan, Jakarta Selatan. Pelayat juga ramai berdatangan ke rumah duka sejak pagi. Tampak hadir rombongan dari beberapa kementerian, beberapa kedutaan besar untuk Indonesia, serta beberapa tokoh dan Menteri Kabinet Kerja, seperti Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko PMK Puan Maharani, dan mantan pejabat di era pemerintahan SBY, Kuntoro Mangkusubroto. Ibu Susi kehilangan putranya yang paling besar, 31 tahun, yang diharapkan akan menggantikan dia. Dan ini satu kehilangan besar, karena perjuangan Ibu Susi sejak muda itu pada dasarnya membesarkan anaknya. Saat ini Hilman tengah menempuh pendidikan sebagai instruktur pilot di Naples, Florida. Ia meninggalkan satu orang putra yang baru berusia 10 tahun. Penyebab kematian Hilman masih belum dapat dipastikan, namun diduga kuat akibat gagal jantung. Saat ini jenazah Hilman masih dalam proses pemulangan ke Indonesia. Rencananya pemakaman akan dilakukan di Pananjung, Pangandaran. Nurnisa Rafina, Budi Raharjo, melaporkan untuk NET.